Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Najwal Sally. Di video kali ini aku akan membuat sup pare ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan menu-menu selanjutnya. Terima kasih. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada 3 buah pare. Kemudian ada tulang ayam. Lalu ada sencai. Ini udah aku rendam dengan air panas. Kemudian ada jahe. Dan selanjutnya aku akan memotong parenya dan membuang dalamnya bijinya. Kerok hingga bersih supaya tidak terasa pahit. Lalu jahenya iris tipis-tipis. Lalu sencainya potong agak memanjang sedikit. Lalu di sini aku udah menyiapkan air yang sudah mendidih. Kemudian masukkan tulang ayamnya. Kemudian parenya. Yang terakhir jahenya masukkan, kemudian tutup dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian aduk-aduk. Lalu tambahkan sencainya. Setelah setengah matang, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu lada secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk hingga garam dan ladanya tercampur. Dan setelah matang, kemudian tambahkan sedikit gula pasir supaya tidak terasa pahit. Kemudian aduk-aduk hingga gula pasirnya larut. Sup pare siap untuk disajikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya supaya aku lebih semangat bikin video-video terbaru. Terima kasih.